Hai, Assalamualaikum. Hari di sini, terima kasih untuk korang yang selalu menonton video dekat channel ni. Sebenarnya aku dah berniat untuk beli this product. Lepas aku buat satu video tu, kalau aku dapat 200,000 views untuk video tu, aku akan beli this product. This product. Which is Cik B Salted... Which is Cik B Salted Egg... Apa nama? Cik B Salted Egg Salmon Skin. Sebab aku pun tertanya-tanya juga macam mana rasa dia, sebab ada cakap sedap, ada cakap Jadi aku akan macam biasalah, aku akan bagi review jujur apa yang aku rasa. Aku tidaklah berniat untuk apa-apalah. Sebabnya masa aku buat video ni, aku tak expect video tu akan boom. Well, macam itulah, that's how YouTube works. Kita tak jangka video mana yang akan boom. Sebabnya sebelum video ni, kalau siapa yang perasan aku dulu-dulu agak slow sikit perkembangan channel aku masa tu. Jadi aku pun dah cakap dia kan, niat kau dapat hari ni, niat aku buat tepi dinding. Let's straight to the point. Cik B Salted Egg Salmon Skin. Ini bukan sponsor, ini beli sendiri. Sebab kalau sponsor biasanya ada banyak. Dia kalau beli sendiri satu je sebab mahal. Harga je boleh tahan jugalah. Kalau kat sini ditulis normal RM40. Jambu besar sikit daripada saiz ni, harga je RM60. Tapi tak silap aku dah kurang sikit sekarang. Ini maybe harga yang masa baru launch dulu kot. And then bla 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 bla. Cik B Salmon Skin, makan sekali tak boleh berhenti. Takutnya ketagih. Homemade recipes. Oh, daripada resipi kat bawah Datuk Wida ke? Premium quality taste, sayang-sayang di SV, bla bla bla. Nanti aku tunjuklah kat sini. Seal je, seal, seal. Ni lah, dia seal macam ni. Quality guarantee katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu. Dia ada penutup kat atas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bau dia sedap. Aku suka bau dia. Aku sangat suka bau dia. Okay, first impression. Sebab bau dia macam... Dia ada bau-bau ala-ala meruku. Meruku, ala-ala meruku yang pedas. Pedas sikit. Bau pedas sikit ada. And then bau daun kari. Bau dia sedap. Macam ni, tak tipu, tak tipu. Okay. Motif nak tipu-tipu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. This is rupa dia. Oh, ada macam lada kering macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibuat daripada salmon skin. Rasa salted egg, aka telur masin. Nampak dia ada macam gambar salted egg dengan cili. So, maybe agak pedas mungkin. Okay. Aku rasa nampak menarik. Sikit je, save bajet mahal ni. Aku beli dekat Lazada, harga je tak silap aku. Ni aku tunjuk sebab aku tak ingat sebenarnya harga dia berapa. Aku beli hari tu murah sikit lah sebab masa 1111111111 11 sale. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berkata. Dua guys, ada sedikit update. Korang pergi dekat aku punya channel yang page tu and then tengok banner dia. Sebabnya aku dah tak spesifikkan video aku untuk hari Isnin dan Jumaat je. Aku dah tadah, bila-bila masa je ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat besar this one. Bau dia warna oren-oren, ada hitam-hitam sikit. Dia punya main ingredients memang salmon fish skin. Satu egg, curry leaf, bla 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 bla. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okay, pedas. Sebab benda ni, aku makan ni macam lada kering macam tu. So, agak pedas juga rasa dia. Punya salmon skin ni, memang terasa. Memang ni kulit ikan. Salmon. Memang terasa struktur kulit ikan tu. And bagi aku, sekejap, rasa balik. Dia ranguk. And rasa dia, aku taklah rasa masin sangat sebenarnya. Aku rasa okey je. Cuma bagi aku sedikit sedikit tawa lah kot. Untuk lidah aku lah kan. Salted egg dia ada. Ada ke rasa salted egg ni? Bismillahirrahmanirrahim. Yang aku punya ni tak terasa sangat salted egg dia. Sebab aku tengok ada review tu, dia cakap rasa di masin. Aku punya honestly aku tak rasa sangat salted egg tu. Tapi aku rasa pedas yang cili kering ni lah aku suka. Oh yeah. Si aku dah makan banyak ni.
Tapi aku still tak rasa kemasinan tu. Aku suka rasa ala-ala rempah macam tu. So kalau korang nak try, nak buat kunyah depan TV, okey lah. Cuma je harga dia tu lah aku rasa macam, wow. Korang rasa harga dia macam mana? Korang rasa harga tu untuk bekas sebesar ni, satu jengkal jugalah, bekas sebesar ni, macam mana? Korang rasa murah ke mahal? Korang klik jawapan dia kat sini. Aku nak korang yang decide. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Actually, tak silap aku, dia ada lagi satu perisa yang baru. Itu namanya Tom Yum apa entah. Tom Yum lah. Ada rezeki aku try yang tu pula. Kita tengok macam mana video ni perform. Ada tak korang yang pernah makan Cik B Salmon Skin ni? Kalau ada, korang share lah kat bawah macam mana korang punya pendapat pasal ni juga. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, tu sajalah guys video untuk kali ni. Jangan lupa untuk like, share, subscribe. Aku tak boleh makan banyak-banyak ni. Mahal. Sayang. Ni pun dah setakat dia dah habis. Jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Macam pun nasi dah.